guys, welcome back to my channel. Karena rambut aku udah semakin panjang guys, kalau misalnya kalian lihat rambut aku udah panjang banget ini, dan aku masih betah dan belum mau untuk potong. Jadi aku harus lebih rajin lagi untuk ngerawat, karena rambut yang udah panjang kayak gini tuh bakal rentan banget untuk rontok, apalagi ini udah hasil bleachingan dan diwarnain juga. So hari ini aku bakal kasih review produk yang aku lagi pakai untuk perawatan rambut aku. Kalau misalnya kalian masih baru di channel ini, kenalin nama aku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification, dan follow aku juga di Instagram. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, aku bakal spill langsung aja produk yang aku lagi pakai. Itu adalah hair tonic. Ini dari Everlast Skin Scalp Therapy. Nah, ini tuh adalah hair tonic yang aku lagi pakai. Sesuai dengan namanya, ini tuh adalah scalp therapy untuk merawat kulit kepala guys, karena rambut yang sehat itu diawali dengan kulit kepala yang sehat. Kalau misalnya kulit kepalanya itu sehat, otomatis rambutnya itu akan lebih sehat dan juga akan merawat akar-akar rambut supaya lebih kuat dan lebih gak gampang rontoknya. Oke, nah jadi produk ini itu dari Everlast Skin. Kenapa aku tertarik sama produk ini? Pertama, dia itu adalah produk yang vegan friendly, safe to use, dan bahan-bahan yang dipakai itu adalah bahan-bahan natural, gak pakai chemical yang berbahaya, chemical yang aneh-aneh, atau tambahan yang aneh-aneh lainnya. Untuk bahan-bahannya itu, ingredients-nya itu adalah rice fermented water, soybeans, coffee beans, dan coffee aroma. That's it. Cuman gitu aja, sangat natural banget gitu kan ya, nggak ada yang aneh-aneh dan segala macam. Dan karena ini itu menggunakan bahan-bahan yang natural, ini bisa dipakai untuk semua umur, dari bayi sampai orang dewasa. So, kegunaan dari hair tonic ini, dia itu bisa mengatasi rambut rontok, terus memperkuat akar rambut supaya rambutnya itu lebih nggak rontok, dan juga mempercepat pertumbuhan rambut. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mengalami kebotakan atau ada masalah rambut yang udah mulai menipis kayak gitu, scalp therapy ini bisa membantu untuk mempercepat pertumbuhan rambut, membantu untuk menebalkan rambut, dan juga bisa membantu rambut agar lebih cepat panjang. Dia itu juga bisa mengatasi kulit kepala yang berketombe. Jadi fungsinya pokoknya untuk merawat kulit kepala agar lebih sehat dan juga bisa membantu untuk proses detoksifikasi di kulit kepala. Gitu guys. Nah, the thing that I love about this product, dia itu sangat gampang banget untuk dipakainya. Bentuknya itu spray kayak gini, botol spray. Ini tuh nggak bocor ya guys. Terus ini tuh tinggal dibuka aja dan ini tinggal disemprotin aja. Cara pemakaiannya itu juga gampang banget. Ini tinggal disemprotin aja ke kulit kepala, terus dipijat-pijat kayak gitu. Kalian bisa konsentrasiin ke tempat-tempat, misalnya ada area yang lebih tipis atau kalian pengen numbuhin rambut di bagian tertentu kayak gitu. Ya, jadi ini tuh bisa dipakai untuk alis juga. So, multifungsi banget gitu kan ya. You can use it anytime during the day, sebelum ataupun sesudah keramas. Nggak mesti sesudah keramas, pokoknya anytime you can use it, dalam kondisi rambut kering maupun setengah basah ataupun dalam kondisi apapun itu bisa dipakai, nggak perlu dibilas, gampang banget gitu loh. Nah, terus yang aku suka juga, dia itu nih, kalian lihat aku tadi baru semprotin ke sini, tapi dia itu nggak kelihatan lepek sama sekali. Lihat, nggak ada minyakan ataupun lepek atau segala macam. Karena kebanyakan hair tonic yang aku pernah pakai itu, kalau misalnya dipakai di rambut yang kering kayak gini, dia itu bakal bikin rambut itu jadi lepek atau kayak jadi minyakan, terus yang jadi bentuk rambutnya itu jadi kayak kurang bagus gitu loh. Nah, tapi yang ini itu enggak, walaupun dia di sini tuh ditulis kalau misalnya kita semprot, dia itu bakal rambut tuh bakal ada sedikit kaku dan segala macam untuk beberapa saat, tapi setelah beberapa menit itu udah kering, dia bakal balik lagi seperti semula. Cuman rambut aku tuh kayak aku nggak kerasa kaku-kaku di rambut atau segala macam, kayak cuman basah doang and kayak udah normal lagi gitu loh. Jadi kayak nggak kerasa apapun, jadi nggak bikin lepek. Itu yang aku suka banget dari hair tonic ini. Makanya ini jadi bisa dipakai kapan aja gitu loh. Ini tidak merusak tatanan rambut kalian dan tidak membuat rambut kalian tuh jadi lepek. Ini bisa ditaruh di tas dan kalian bisa bawa pakai untuk mana-mana. Jadi simple banget dan juga benar-benar jadi bikin kita pakai hair tonic itu jadi lebih mudah. Cara pemakaiannya tadi aku udah mention juga, ini tinggal disemprotin dan dipijat
pijat, bisa dipakai setiap hari. Dan kalau misalnya kalian memang mau pakai untuk treatment, misalnya untuk menumbuhkan rambut dan segala macam, untuk lebih maksimalnya ini bisa dipakai 2 kali sehari. Jadi misalnya pagi atau sore kayak gitu, or anytime. Aku pakainya tuh kayaknya lebih sering daripada 2 kali deh. Kalau misalnya aku ngerasa aku butuh ini, aku kayak semprot-semprot aja karena saking gampangnya gitu. Ini tuh kayak nggak seperti hair tonic gitu loh, kayak jadi kayak buat spray rambut doang gitu loh, karena dia itu kita tuh nggak ngerasa rambutnya tuh jadi cepel atau jadi gimana gitu loh. Jadi aku suka banget sama dia punya formulanya yang bikin rambut itu nggak kerasa lepek sama sekali walaupun lagi pakai hair tonic. Oke, nah jadi menurut aku ini tuh worth it banget untuk dicobain. Aku super super suka. Terus setelah aku pakai ini udah 2 mingguan dan aku pakainya tuh setiap hari. Aku ngerasa rontok aku tuh berkurang banget karena rambut aku ini kan panjang kan. Nah, karena rambut panjang itu biasanya kalau misalnya akar rambutnya itu nggak kuat, dia itu bakal cepat banget untuk rontok, apalagi udah rambut sepanjang ini kan, itu bakal lebih cepet banget rontoknya. Aku ngerasa setelah aku pakai ini pemakaian 2 minggu, hasil rambut aku itu rontoknya jauh berkurang. Terus juga ada di bagian rambut yang di sebelah sini tuh aku juga ngelihat banyak banget pertumbuhan rambut-rambutnya kecil. Jadi ini bagus banget kalau misalnya kalian pengen rambut kalian tuh lebih tebal, ini bisa menumbuhkan rambut. Rambut rontok ini juga bakal berkurang banget, apalagi nih buat ibu-ibu yang setelah melahirkan biasanya rambut itu kayak bakal rontok banget gitu kan. Nah, ini tuh bisa banget dipakai untuk mengatasi masalah kerontokan itu. Karena ini aku ngerasa banget hasilnya rambut aku itu rontoknya itu jauh berkurang gitu. Jadi selain membantu untuk mengatasi kerontokan, dia itu juga bisa membantu untuk menumbuhkan rambutnya. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang rontok-rontok dan disemprotin ini, jadi selain dia bikin kulit akar rambutnya itu semakin kuat, dia juga membantu untuk menumbuhkan rambut. Nah, jadi kalau misalnya diperhatiin, ini kayak ada banyak banget rambut-rambut kecil yang tumbuh di sini. So, I'm super happy sama resultnya. Walaupun ini baru pemakaian ke 2 minggu ya. Jadi kalau misalnya ini pemakaian lebih rutin lagi, menurut aku ini hasilnya bakal lebih wow lagi. Ya, aku juga bakal cobain ke anak aku karena aku udah pakai 2 minggu dan aku udah suka banget sama hasilnya. Jadi aku bakal coba pakein ke anak aku. And terus ini itu baunya itu kayak kopi, jadi nggak bau yang menyengat kayak tonik-tonik lainnya atau bau yang super wangi karena ada parfumnya gitu, enggak, ini jadi kayak bau kopi. Jadi aku sih super suka dengan wanginya yang natural dan juga formulanya yang super ringan tapi sangat efektif banget untuk mengatasi rambut rontok tuh dan membantu untuk menumbuhkan rambut gitu guys. Jadi aku suka banget sama scalp therapy ini dari Everlast Skin dan menurut aku ini super worth it untuk dicobain. Kalau misalnya kalian masih ragu dengan ini, kalian bisa cek Instagram mereka di Everlast Skin dan kalian bisa lihat review-review dari orang yang udah pakai. Ini tuh ada banyak banget dan kalian bisa lihat hasil-hasilnya itu semua tuh kayak wow banget. Walaupun memang di setiap orang tuh hasilnya bakal beda-beda ya, jadi ada mungkin yang membutuhkan waktu lebih lama atau lebih sedikit terapi ini untuk work di mereka gitu ya. Tapi menurut aku this is worth to try karena ini semua natural, nggak akan bikin rambut kalian itu jadi rusak atau kayak gimana karena ini semua bahan-bahannya itu natural. Ini akan membantu masalah kulit kepala kalian. So that's it for my review, semoga kalian suka dan semoga ini bisa membantu kalian. Kalau misalnya kalian mau beli, jangan lupa kalian bisa langsung klik aja di description box, semuanya aku taruh linknya di description box, kalian bisa langsung klik aja. Dan kalian juga bisa cek Instagram Everlast Skin untuk tanya-tanya dan juga untuk cek-cek review lagi dari orang-orang juga supaya kalian lebih yakin lagi dengan produknya sebelum kalian beli. So that's it, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian juga, tungguin video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching, I'll see you on my next video, bye-bye.